Masih di Borgol bersama saya Bang Jack. Nah, kita lanjut nih. Ini dengan terkait dengan BBM nih. Demi untuk mengisi BBM jenis Pertalite di SPBU, masyarakat rela antri berjam-jam. Hal ini seperti terlihat di SPBU Munti Alo nih. Meski demikian, pihak SPBU menyebut stok BBM di SPBU mereka masih mencukupi meski terlihat antrian panjang. Wah. Kayak mana pantauannya? Kita tengok di pantauan Bang Jack. Beginilah suasana di SPBU Munti Alo Tanjung Jabung Barat pasca kenaikan harga BBM bersubsidi oleh pemerintah pusat. Terlihat antrian cukup panjang untuk membeli BBM jenis Pertalite. SPBU di Munti Alo ini setiap harinya kerap dipadati masyarakat untuk mengantri BBM. M. Rifai, salah seorang warga yang antri BBM, mengatakan ia rela antri untuk membeli BBM jenis Pertalite di SPBU dikarenakan Pertalite di tingkat pengecer cukup mahal. Sedangkan jika di SPBU, BBM Pertalite dijual di harga Rp10.000 per liter dan di tingkat pengecer dijual di harga Rp13.000 per liter. Ia berharap pihak SPBU selalu menyediakan BBM baik jenis Pertalite, Pertamax maupun Solar, sebab mayoritas masyarakat sangat membutuhkan BBM jenis tersebut. Ya itu mengharapkan lah kalau memang ada minyak itu agak harganya murah yang turun dari standar ini kan. Kalau ngantri pun tidak apa-apa kita ini. Ya, ngantri pun tidak apa-apa. Tapi asal ada stok terus lah. Ada stok, jangan sampai nanti. Pas habis ngantri tidak ada ya. Ngantri barang sudah ada. Kecewa. Tapi kita tetap lah sabar walaupun ini ngantri ini tak. Ya. Penting minyak itu harus ada terus lah ya di SPBU ya. Mudah-mudahan. Beli di ketengan tuh mahal juga Pak Ji sekarang ya? Sekarang di ketengan tidak ada juga di pinggiran. Yang ada Pertamax. Oh Pertamax ya. Sementara penanggung jawab SPBU Munti Alo, Firdaus, mengatakan, sejak BBM naik, SPBU di tempatnya selalu antri. Namun antrian tersebut bukan berarti stok BBM di SPBU tidak tersedia. Akan tetapi antusias masyarakat sangat tinggi untuk membeli BBM di SPBU Munti Alo. Sedangkan untuk stok BBM di SPBU tersebut selalu tersedia untuk mencukupi kebutuhan masyarakat Tanjung Jabung Barat. Aman-aman, Pak. Kiriman lancar sekarang ya. Nah, tapi pakai aplikasi juga tetap nih Bang ya? Tetap ya, aplikasinya tuh memang dari HP yang untuk ngisi atau memang dari kitanya? Dari HP yang untuk ngisi. Untuk ngisinya ya? Berarti setiap yang ngisi harus ada aplikasi atau memang kita lah yang nyatat platnya? Kita yang nyatat dari HP. My Pertamina ya? Berarti memang aplikasi. Kalau untuk sendiri Bang, kalau stok kita miliki maksudnya sekali masuk itu berapa ton gitu Bang? Kita lah kalau kita sekitar 16 itu jenis Pertalite ya 16 kalau kayak solar sekitar 16 juga ya 16 24. Surya Kurniawan, Cek TV melaporkan.